Oke, kita udah sampai. Saya nak check in. Oke, lobby tingkat 6. Jadi sana ya. Oke, kita parking kat dengan blok. Aku kena drop back. Okey, ini bilik dia. Ni bilik yang single bed, kipas, tak ada iPhone lah. Ruang tamu ada iPhone, towel. Okay, bedroom pertama. Aircon. Bathroom. Okey, sea view ah. Bawah tu pantai. Direct. Yang sebelah tu dia exist kalau tak silap saya lah. Salah agak sejuk tu pun. Dan ni bedroom. Yang kedua. Okay, toilet. Betul. Dan juga dapur. Okay. Dan balcony. Tu mengadap ke lep. Sekarang berada di swimming pool. Ini bahagian kids. Dia punya saiz memang besar, tapi yang tuan-tuan boleh tengok sekarang ni full half sebab cuti sekolah, jadi pengunjung sangat ramai. Jadi apa yang management buat ialah dia buat rotation. Dia bagi limit masa lah. Jadi dia bagi masuk sekali. Setelah beberapa sejam dia bagi orang lain nak masuk. Cuma kalau kita tengok dia punya kualiti ayat dia terang lah sikit. Mungkin terlalu crowded. Tunggu.
saya berada di tepi pantai. Full house. Di sekolah. Assalamualaikum. Kali ini saya berada di Glory Beach Resort, Port Dickson. Okey, jadi yang ni unit ni apartment lah. Yang saya ambil ni 3 bilik. 2 bilik kategori yang besar jugaklah. Okey. 1 bilik kecil. Jadi 5 single bed. 2 bilik tu ada aircon dan 1 bilik tu kecil, tak ada aircon. Ruang tamu ada aircon. Condition secara jujurnya kurang memuaskan lah. Facility dia okey, nampak usang. Kemudian dari segi maintenance kurang memuaskan lah. Sebab ada satu lift yang saya duduk ni blok blok E okey, yang ada sea view lah. Dia punya lift rosak. Dan ada lah equipment-equipment dalam yang kurang memuaskan lah. Ada lampu tak, yang tak nyala, tombol pintu rosak. Okay, breakfast disediakan tapi take away. Okay, dia tapau saja, kita pergi ambil makan di bilik lah. Okay, jadi yang ni unit ni saya dapat dengan harga RM425 during school holiday lah. Jadi kalau dari segi harga tu kira agak murah lah tempat ni sebab dia boleh sumbat ramai. Jadi kalau nak menginap sebagai couple ataupun one small family, memang saya tak recommend lah. Tak menarik lah, kecuali dia punya pantai memang best. Swimming pool pun size okey, cuma di sini ni kalau during school holiday memang sangat ramai orang, jadi dia kena buat penggiliran. Dan condition ayak pun nampak kurang meyakinkan. Jadi tapi kalau untuk big family, ramai-ramai 2-3 family nak jimat duit, memang di sini tempat dia lah, sebab boleh sumbat ramai-ramai kan. Okey, jadi sekian saja review kali ini. Terima kasih tuan-tuan pernah menonton. Okey, mohon support channel kecil saya ni. Okey, kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.